Suatu ketika dulu saya pun tak faham juga ni. Dia orang tanya, ada apa nikah misyar? Ada ke misyar? Rupanya dibaca misyar tu. Jadi misyar. Sebab tulis kan? M-I-S-Y-A-R. Jadi dia baca misyar. Gapa dia misyar? Kata tak? Misyar. Baca begitu bukan misyar. Misyar. Supa K-U-N-Y-A-H. Kunyah. Bukan kunyah. Kunyah. Hot tadi kan? Abu gapo-gapo tu. Abu Mas'ud. Abu gapo tu. Itu kunyah. Tapi kalau kita baca kunyah. Kau dia kunyah dah. Tanya kunyah pula. Apa makna dalam bahasa Arab kunyah? Mana ada nyonya dulu bahasa Arab tu? Biar tu ada nyo tu dulu. Nyo tu tak ada. Bukan huruf Arab. Huruf Melayu. Kunyah. Gitu. Hot ni misyar. Jadi apakah hukumnya? Ada dalam hukum fiqh Islam atau ia hanya sekadar istilah yang dibuat orang atau hanya sekadar adat? Dan adakah ada pandangan ulama mana-mana mengenainya? Nikah misyar ini maknanya orang perjalanan lah, orang perjalanan mengembara sokmo, mengembara sokmo. Jadi bila dia mengembara tu, adalah orang perempuan yang suka dengan dia, tak apa, rela. Bila dia mari, tak apa, duduk dengan dia. Bila dia tak ada, tak apa. Dia tidak, dia makna bebaskan daripada ikatan, giliran, gapo, dia tak apa. Makna pada hakikatnya nikah misyar ini sebenarnya poligami lah. Tapi dalam bentuk itu, dalam bentuk itu, dan kalau dengan persetujuan, dengan keizinan, dengan kesukarelaan hati, itu tak jadi masalah. Tidak jadi masalah, asalkan jangan muta'ah, sudahlah. Itu tidak muta'ah tu. Memang akak molek dengan walinya, dengan saksinya, ada belakang. Cumanya molek kau dibuat lagu tu. Ya, kalau nak kira hak sepenuh molek, tentu kita kata tidak. Tentu kita kata tidak. Yang penuh dengan tanggungjawab, yang mengikut giliran molek, jaga gapo semua tu, hak-hak isteri. Tapi katakanlah isteri dia tu memang tak apa, tak buat giliran pun tak apa, dia gapo-gapo, dia tak redha ya sebenarnya. Tak buat giliran pun tak apa, tak mipiti pun tak apa, dia dia pun tak habis dah piti, banyak dah piti, nak bui ada lagi. Misalnya kalau begitu keadaannya, tak apa. Hal ini termasuk dalam itu lah. Tidak lain, bukan benda lain. Cuma istilah tu istilah baru.